Kita masak mulus seperti ini. Lalu kita tuangkan dulu yang ini tempat penggorengannya. Kita siapkan minyak. Oke. Seperti biasa, kita potong-potong dulu atau iris-iris si bawang putihnya. Teman seperti ini. Waduh, asapnya teri banget. Kita iris-iris. Perih banget. Buang daun. Perih banget. Tapi katlah. Udah, lalu kita masukkan deh si bulusnya. Pakai lada. Full. Pakai lada. Kunyit. Saus tiram. Lalu bumbu masak, penyedap, biar matangnya merata, kita pakai metode ungkep ya, ditutup seperti ini teman-teman. Kita tutup kurang lebih 1 jam, ini kita pasak. Oke. Ya teman-teman, si bulus ini udah mulai ngelupas. Kita enggak. Kita balikin. Kita balikin teman-teman.
Lihat, bisa dilihat bagian jeruk jusnya. Kita tunggu lagi. Oke teman-teman, kita siapkan dulu wadahnya. Oke. Nih kita taruh sini. Lalu kita jahit. Mantap sekali. Lihat. Wow, keren. Udah matang merata, teman-teman. Mantap sekali. Tuh. Lihat. Jadi bawahnya gosong, dia jadi menguap ke ini nih. Menguap ke daging. Oke. Oke. Lalu kita bikin dulu ini sambalnya ya. Sambalnya secukupnya, teman-teman. Oke. Oke, teman-teman. Kita balut atau guyur seperti ini, tuh. Wih. Mantap sekali. Lalu kita pakai jeruk nipis. Biar enggak amis. Kita pakai jeruk nipis. Tuh, seperti ini. Keren sekali. Terus kita pakai jeruk lemon juga. Kita pakai jeruk lemon, teman-teman. Wow. Masih panas. Jadi si tempurungnya itu kenyal banget, teman-teman. Kita makan tangannya dulu. Masih panas. Panas banget. Pedas banget, teman-teman. Panas, pedas, gurih, kenyal. Wah, mantap banget. Sampai cirumbai. Sampai kelehwan. Oke. Mantap. Lihat, teman-teman, kita bongkar. Lihat, teman-teman. Matang sempurna, lihat. Keren. Lihat. Keren. Kita makan. Set, gede banget. Ini bagian tempurung bawahnya, teman-teman. Tempurung bawahnya itu emang lembut. Sekilas mirip dengan kulit sapi asli.
kita makan, bagian pahanya. Lihat, oh, panas banget, aduh. Oh, ini bagian daging pahanya. Seratnya mirip banget dengan daging sapi. Cuma kalau bulus ini gurih, teman-teman. Mantap, gurih. Lihat. Tempurungnya kayak kulit sapi. Abah itu kulit si Abah. Besok ngelewat nih. 2000-an. Si Abah. Enak gak? Nah itu daging lembut sih, lembut lembutnya ya, lembut lembut tak nah.